Halo sang pengamat, kembali lagi di channel Pengamat Gagal. Kali ini kita akan mengamati suatu penyakit kejiwaan yang aneh, yang mana gejala penyakit ini tidak bisa diketahui oleh diri sendiri, namun penyakit ini bisa disadari oleh orang-orang terdekat. Sebelum bahas ini, jangan lupa subscribe ke channel ini, agar channel ini selalu semangat memberikan informasi yang menarik dan pengamatan-pengamatan di luar nalar berpikir orang pada umumnya. Gelar kekayaan dan kekuasaan adalah suatu hasil dari kerja keras dan usaha. Bagi beberapa orang mempunyai tujuan lain dalam menggunakan 3 poin tadi. Apakah itu? Bagi beberapa orang ini, 3 poin tadi menjadi suatu alat untuk dirinya agar dihargai oleh semua orang tanpa menghargai orang-orang. Oke, negara dengan baik, kita dengarkan. Dengan baik, beretika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan. Makasih. Secara baik. Silakan. Oh, supporter apa ini? Yang yang tidak memiliki 3 poin yang sama dengannya. Dengan contoh seperti ini, A berteman dengan B. A adalah orang kaya dan B orang sederhana. Meski keduanya berteman, A selalu mencemooh B kepada teman lainnya karena B ini tidak kaya. Namun A tidak pernah mencemooh teman lainnya yang lebih kaya darinya, karena A akan menghargai orang-orang yang menurutnya lebih kaya dari dirinya. Begitu juga dua poin yang lainnya dalam hal gelar dan jabatan. Ingin dihargai secara berlebihan inilah awal mula penyakit kejiwaan ini. Saya nih wakil rakyat, dia dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang kita survei juga Anda survei sendiri? Juga. Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, nyewa. Tapi kita paham. Oke, okay, wajib. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda Mbak sendiri. Nana. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda oh, paham. Oh iya, DPR paham, paham segala ya, bukan hal. Anda aja yang tahu, paham. DPR paham segala hal. Maka dari itu, ingatkanlah teman-teman Anda jika mempunyai sifat seperti ini. Penyakit kejiwaan ini yang dinamakan dengan megalomania. Megalomania atau penyakit kepribadian merupakan suatu masalah mental. Seseorang yang mengalami megalomania biasa disebut dengan megalomaniak. Megalomaniak kecenderungan merasa diri lebih hebat dan besar dibanding orang lain, dan cenderung terobsesi dengan kekuasaan dan perhatian orang lain. Seseorang megalomaniak cenderung tampak dengan karakteristik tidak bisa melihat kenyataan. Mulai muncul tanda pertama dari masalah kesehatan ini adalah merasa ingin tampak dibanding orang lain dan menunjukkan kepribadian. Kerja KPK bermasalah itu disebabkan bukan kamu tahu apa lagi. Oke, bentar kita dengarkan. Ya. Ini bukan di DPR, jadi, di sini semua orang menghargai pembicaraan. Jadi, kamu tahu apa lagi? Jadi, sebentar, Bung Arteria, ya? Sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya banyak. Yang... Bung Arteria, sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, ya? Semua orang mendengarkan. Enggak, kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya betapa terhormatnya kamu. Indonesia. Ya? Sebentar. Saya jangan bicara rakyat. Kamu ikut pemilu dulu. Saya ikut pemilu dulu. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. Anda dengarkan juga. Oke. Ya? Jangan ya. Bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Nana ya? Alasannya KPK Bang bermasalah. Ubah kalimatmu. Oleh karena Sofan itu sedikit. Butuh Dewan Pengawas. Mereka yang menginginkan penghormatan atau pengakuan dari orang. Setelah itu, penyakit ini terus berkembang dengan bertambahnya rasa ingin dihargai dan dihormati orang lain secara berlebihan. Tingkatan terakhir dari megalomania ialah bisa melakukan percobaan bunuh diri. Gejala yang muncul.
Satu, narsisme. Dua, perubahan mood yang sering. Tiga, meningkatnya aktivitas. Empat, ketidakpedulian dengan pendapat orang lain, perilaku agresif pada orang lain. Enam, gejala insomnia. Yang ketujuh adalah hanya terpusat pada pemikiran sendiri. Ketika sejumlah gejala tersebut kamu alami, mungkin kamu sudah menuju perilaku megalomania. Ketika kondisi tersebut kamu alami, segera konsultasi dengan psikiater. Karena penyakit ini untuk jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan otak. Mari kita selamatkan diri kita dan orang-orang terdekat kita dengan cara saling mengingatkan tentang keberadaan penyakit ini. Agar terciptanya saling menghargai dari sisi kemanusiaan, bukan menghargai dari harta, gelar, dan jabatan. Sekian dulu video kali ini, semoga berfaedah dan sampai jumpa di video selanjutnya.